Luar biasa, pemikiran yang sangat standar. Pemikiran yang sangat pelit. Sayang, Tirin, I love you. Hey, kita habis olahraga tadi lari ya, saya dapat 5 kilo. Alhamdulillah. Kalau enggak tanya Ibu Ririn. Ya, Ibu Ririn. Ibu Ririn cuma 2 kilo. 2 kilo, tapi yang penting sehat. Tapi Ibu Ririn keringetan. Keringetan. Karena banyak sit up gitu-gitu. Ya. Terus push up. Push up. Hands up. Waduh, hands up. In the air. Push hands up in the air. Oke, tadi habis belanja juga. Belanja dikit, kebutuhan Yaya, susunya habis. Sekarang kita mau turunin dulu. Oke, guys, let's go, guys. Belakang ya. Aku lupa pakai masker, guys. Bentar, guys. Oke. Hah? Iya, udah nggak apa-apa. Tolong panggil itu aja, Mbak. Oke, guys. Ini dia hasil belanjaannya Ibu Ririn. Oke. Apa? Ya. Oke. Mbak Nas, buat Yaya. Ini masih ada susunya Yaya, sayang. Ini nih. Oke. Guys. Tadi habis lari sama Ririn di Senayan, saya dapat 5 kilo, Ririn dapat 2 kilo, dia hebat sekali. Kita habis lari, tadi langsung belanja, enggak, habis lari. Ayo Mbak Nas. Apa-apa Mbak Nas. Mbak Nas, ya. Wes, yuk. Thank you. Oke. Okay. Minum kopi aja sayang. Iya. Yeah. Kopi lain hati. Kopi lain hati. Here we go. Kamu mau tempel? Sayang padamu, maka izinkanlah aku mencintaimu. Oh. Atau mau kemana? Ini mau kita ke, mau ke kantor. Mau kantor emang udah mandi. Ini zamannya PPKM itu membuat kita itu ringkes. Ringkes dalam artian? Dalam artian habis olahraga, belanja, daripada pulang mandi pergi lagi, mendingan langsung pergi, pulangnya baru mandi. Ah, benar. Hemat air ya. Hemat air. Hemat sabun. Kayak semuanya ringkes. Waktu juga ringkes. Terus sabun juga hemat gitu. Ya benar. Luar biasa, pemikiran yang sangat standar. Pemikiran yang sangat pelit. Enggak, bercanda. Bercanda. Cuman pemikiran yang sangat, menurut aku efisien. Jadi kita enggak bolak-balik pulang ke rumah, mandi, keluar lagi, mandi. Karena aku semua keluarga, termasuk Kipnu, setiap kali keluar rumah, pokoknya sampai rumah harus mandi. Yes. Keluar rumah, sampai rumah, mau berapa kali pun keluar rumah harus tetap mandi terus. Iya, saya pernah mencatat rekor hari sehari mandi 4 kali. Iya, aku juga dia pernah 4 kali, aku juga pernah 4 kali. Yeah. Jadi daripada kita bolak-balik, mendingan sekalian jalan. Oke. Okay. Okay. Jadi hari ini aktivitasnya udah ngapain aja kamu? Aktivitas kita hari ini lari. Lari. Terus bangun tidur, lari. Bangun tidur. Ngurus anak dulu. Ngurus anak dulu. Kita lari tadi di Senayan. Iya.
meskipun mulainya jam 9-an tapi mataharinya masih bagus. Iya. Pokoknya jam ini Ririn punya jamnya sendiri untuk menilai matahari. Karena matahari itu sinarnya menurut dia ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Coba terangkan. Tolong koreksi kalau aku salah. Iya. Jadi matahari yang bagus itu untuk kulit dan untuk imun di atas jam 7, jam 8, yes, sampai jam 11. Okay. Setelah itu udah nggak boleh, nggak baik kan? Kurang baik. Ya, kurang baik. Ya, buat orang. Tapi buat pakaian basah, bagus. Oh iya, benar. Jadi, tapi kalau buat manusia, kalau terlalu sering kena panas matahari yang sangat di atas itu, berarti kan sengat mataharinya langsung ke kulit kita, itu bisa menimbulkan satu flek, kedua cepat menua karena kulitnya kering, ketiga malah gosong. Iya, kering, iya gosong. Terus malah ada juga orang-orang yang bilang, malah bukan orang-orang yang bilang, malah dokter bilang terlalu sering kena matahari jam 12 atau itu yang tidak memakai protection itu bisa menimbulkan penyakit kanker kulit, jadi nggak baik. Iya. Oh, John. Jadi cobalah memakai teknik dan strateginya Ibu Rina. Jadi aku kalau olahraga maunya selalu setelah jam 8 karena aku mau cari matahari, apalagi kan lagi pandemi kayak gini kan. COVID itu paling takut sama yang namanya vitamin D juga salah satu. Betul, Mbak. Gimana nggak makin cinta? Cinta Indonesia itu ya. Jadi tadi udah lari, udah jam 9 sampai jam 10-an. Habis itu kita antar kebutuhannya Jasmine karena hari udah 2 hari ya, 2 hari. Iya, baru sehari. Satu malam. Semalam Jasmine harus dirawat karena dia sakit, kurang sehat. Terus itu ada infeksi di pencernaannya. Tipes. Ya, bukan nggak salah, betul sayangku. Jadi dia lagi sakit tipes. Doain ya. Karena memang yang ngejagain itu cuma bisa satu orang. Jasmine nggak mau dedinya atau mamahnya. Tidak mau merepotkan anaknya. Karena dia tahu mamahnya punya anak kecil, ada kerjaan juga, jadi dia minta tolong ke Elit yang jagain. Gitu. Udah selesai kebutuhannya Jasmine, kita cari makan siang. Makan siang. Makan siangnya tadi kita makan mie ayam. Mie ayam. You like it? Mie ayam. Suka. Suka. Terus sekarang kita, terus habis makan siang kita belanja. Belanja kebutuhan Yaya. Mm-mm. Karena susunya Yaya habis. Oke. Udah itu, kita sekarang mau ngantor. Iya. Pakaian ngantor kita kayak gini, nanti kita OTD aja ya, guys ya. John ya. Oke, John, nanti kita John. OTD kalau udah sampai kantor. Oke. See you. Kayak ada lagunya. Ya keren. Ya, tolong editor jangan dikasih efek. Efek budirin aja. Oke. Ririn udah turun. Sekarang kita mau cuci mobil. Untungnya cuci mobilnya ada dekat kantor. Kita tinggal dulu aja. Oke. Biarkan mobil ini ada di sini saja. Kita ngantor dulu, John. Dapat berapa table? Apa meja kerja? Ini lagi hitung, berarti nggak jadi 8 dong, Dedy? 8. Ini nanti ada meja besar kan di sini? Nggak ada. Oh, tadanya nggak? Tadinya kan mau kayak gini, tapi jadinya kayak terlalu rapat. Jadi kursi di sini, 1, 2. Selesai. Terima kasih. Wah, ini kopi jagoan saya nih, kopi Lenati.
LDR, tapi saya nggak pernah LDR-an sama dia. Sayang, Tirin, I love you. Tadi kan ini rahasia. Suasana kantornya masih berantakan, Jon. Jadi kita lagi ngontrol renovasi kantor dari GCR. Ini hari keberapa? Udah masuk seminggu belum deh? Satu minggu. Mudah-mudahan minggu depan bisa kelar, bisa ngantor. Hey, apa kabar? Hey, hai, apa kabar? Baik, Jon. Ya ampun, balik. Gimana balik? Sehat. Wih, mantap ini. Stokannya. Ya Milos, si Kak John, kita siap kirim. Ini ruangan kantor kita sementara. Ibu Ririn di pojok sebelah sana bermain posisi sayap kanan. Ali sebagai center. Iya. Dan Adele sayap kiri. Sebagai gelandang. Nah. Bukan gelandangan. Jadi kita ngecek dulu, Jon. Ini nanti mungkin kita akan jadikan ruang dapur. Ini jadi ditutup ya, Mas? Ini ada jendela sebenarnya, Jon. Tapi kita lagi renov semuanya supaya lebih nyaman lagi. Berapa kali lagi nih kira-kira kelar nih, Mas? Dia nggak tahu, nggak bisa jawab. Ini jadi nanti buat dine-in, buat temen-temen yang mau ngopi dari Kopi Lain Hati yang ada di bawah, dan juga makan gildap yang ada di bawah, bisa naik ke atas, bisa menikmati suasana di sini. Nah, ini nanti kantor kita, Jon. Sebenarnya kantor tinggal dikit lagi, tinggal pemasangan AC, berapi sih, lebih berapi, semua udah rapi. Tinggal pintu belum. Rencana awal, target awal ini pengerjaan selama 2 minggu. Cuma 2 minggu untuk ngerubah semua ini. 2 minggu ini udah masuk 1 minggu pertama, artinya tinggal 1 minggu lagi. Bismillah, terima kasih. Mohon doanya maksudnya.